Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Hari ini saya akan men-sharingkan sebuah aplikasi game yang benar-benar membayar. Cuma ini aplikasi game sempat ada di Play Store, tapi itu dari Play Store tiba-tiba ditiadakan. Saya tidak tahu kenapa, padahal memang itu benar-benar membayar. Apakah memang belum legal atau mesti izin dulu atau gimana, soalnya ini aplikasi berbayar. Jadi kalau memang sudah ada, nggak ada di Play Store, tapi ini aplikasi game masih tetap berjalan, jadi mereka mau melalui sharing-sharing saja. Aplikasi seperti apa? Ini namanya aplikasi FunLuck. Nah, mari kita lihat aplikasi dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini namanya aplikasi FunLuck. Nah, ini withdraw. Nah, ini di bawah instruksi penarikan, satu hari cuma satu kali. Jadi kalau kita sudah tarik, jadi tunggu besoknya lagi baru bisa tarik lagi. Nah, ini penarikan tunai dibutuhkan 1-3 hari kerja, tapi nyatanya ini cuma maksimal 3 jam uang udah masuk langsung ke dana. Jadi ini kita disuruh main game. Nah, ini ada game-game. Nah, ini ada koin. Jadi kalau sehari maksimal ada yang 550, atau ada yang 530, ada yang 300-an. Nah, ini koin 300-an aja sudah sampai 6.000-an. 6.000-an. Jadi ini saya setiap hari tarik 100 terus. Nah, ini saya ada akan tunjukin bukti aplikasi ini berbayar atau tidak. Nih saya akan tunjukin di aplikasi Dana. Nah, ini Dana. Nah, ini kita lihat history dari aplikasi Dana. Nah, ini aplikasi benar-benar membayar. Nah, tadi kan itu penarikan 100 rupiah cepek gitu. Nah, ini historinya ya. Nah, ini cepek. Nah, cepek. Nah, jadi ini aplikasi berbayar. Nah, kan katanya satu hari penarikan cuma satu kali. Kadang-kadang dia error, kadang dia bug. Ya, jadi ini, nah, lihat tanggal 19 saya bisa 2 kali, tanggal 18 saya bisa 5 kali. Kadang-kadang dia bug, jadi bisa lebih dari 1 kali. Nah, tanggal 17 saya bisa 5 kali lagi. Nah, jadi ini aplikasi benar-benar berbayar. Jadi kalau teman-teman mau main, itu kalau cari game yang berbayar ini lumayan. Nah, ini saya kumpulin sampai 6.000-an, berarti saya bisa tarik selama 65 hari. Jadi kalau ada bug, saya coba tarik, kalau ada bug ya mungkin ya bisa sampai seminggu atau dua minggu atau maksimal sebulan kalau ada bug. Kalau nggak ada bug ya sampai 65 hari. Nah, jadi kan lumayan nih, jadi sekali tarik cepet, yang penting dia berbayar. Nah, jadi ini aplikasi bukan tipu-tipu. Jadi ini sekian dari review saya. Jangan lupa subscribe and like ya teman-teman. Dan kalau mau download aplikasi ini ada di link di deskripsi video ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Ditunggu video saya selanjutnya ya teman-teman.